Ini dia aksi yang viral di Instagram. Saat Kopral Teguh beradu pukul bantal dengan komandannya, Letkol Infantri Honi Havana. Dalam lomba 17-an di Batalion Rider 200 Bakti Negara Palembang ini, Kopral Teguh memang sempat terjatuh. Tapi, ia bangkit dan menghajar komandannya berkali-kali sampai terjatuh. Lomba pun berakhir dengan tawa dari penonton maupun peserta lomba. Pagi ini saja, video yang diunggah oleh akun TNI Angkatan Darat ini sudah ditonton lebih dari 51 ribu kali. Komentar beragam netizen pun memuji sportivitas dan keakraban antar anggota TNI ini. Nah, Kopral Teguh ini bahkan dapat hadiah uang loh dari komandannya, karena ia satu-satunya yang berhasil menjatuhkan pimpinannya. Sebelumnya, sudah ada 3 anggota yang justru kalah telak dihajar sama Letkol Infantri Honi Havana.